Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Farzana binti Muhammad Hamami, nombor matriks 069752. Tajuk tugasan fiqh as-sirah tentang sirah Nabi yang saya pilih ialah Perang Tabuk. Perang Tabuk ataupun nama lainnya Ghazwah al-Usrah yang bermaksud Perang Kesukaran merupakan perang terakhir Nabi Muhammad SAW. Perang ini berlaku pada bulan Rejab. Kedudukan Tabuk ini terletak antara Wadil Qura dan Syam ataupun kedudukannya adalah di utara Madinah. Antara punca-punca Perang Tabuk berlaku adalah Muhammad nak buktikan Islam bukan sekadar untuk bangsa Arab tetapi semua umat manusia. Selain itu, konflik antara Islam dan kerajaan Rom juga adalah punca terjadinya Perang Tabuk. Selepas peristiwa penaklukan kota Mekah yang merupakan puncak kemenangan Islam, ramai orang yang memasuki Islam dan pada waktu itu kerajaan Rom mempunyai kuasa paling besar dan mereka merasakan kedudukan mereka tergugat. Kerajaan Rom pun berniat nak hancurkan tentera Islam lalu mereka membuat persediaan di Syam. Tetapi, rombongan dari Syam ke Madinah yang membawa minyak kata kat Nabi bahawa kerajaan Rom ni nak serang umat Islam. Umat Islam di Madinah pun risau sebab tentera Rom terlalu kuat pada waktu itu. Raja Rom iaitu Hercules memutuskan untuk menyekat pengaruh umat Islam dengan menyerang utara tanah Arab. Mereka telah menyediakan 40,000 tentera termasuk Arab Nusrani. Selepas berita itu sampai ke Nabi, baginda pun mengarah umat Islam untuk berkumpul menghadap tentera Rom kerana dikira peperangan terbesar. Jadinya, mereka kena buat persiapan yang sangat rapi. Tambahan lagi, perjalanan ke Tabuk mengambil masa yang lama untuk sampai. Rasulullah tak nak tunggu Rom datang ke Madinah, jadi baginda pun putuskan untuk keluar Madinah dan serang Rom di Tabuk. Banyak dugaan yang dihadapi umat Islam. Kerana pada waktu itu cuaca panas dan musim kurang makanan kerana pada waktu itu dekat-dekat musim kutip buah. Asalnya tentera Islam nak pergi perang lepas musim kutip buah supaya bekalan semasa perang itu ada. Tetapi Muhammad bagi arahan yang jelas untuk buat persediaan untuk perang. Jadi, semua tentera Islam yang mampu mengangkat senjata wajib turut serta dalam peperangan. Rasulullah ajak penduduk Mekah, Madinah dan suku-suku Arab yang masuk Islam untuk sertai peperangan. Dalam surah At-Taubah ayat 41 yang makhumnya, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dalam Perang Tabuk ini, walaupun secara zahirnya peperangan tentera Islam dengan Rom, tetapi pada waktu inilah terselah orang-orang berpura-pura Islam. Bila baginda bagi arahan untuk berperang dengan Rom, diorang bagi bermacam-macam alasan antaranya Al-Jad bin Qais. Jad bin Qais ni kata kat Nabi, dia ni jenis orang yang kuat keimanan dengan wanita dan kat Rom ada ramai wanita yang cantik-cantik. Jadinya, dia takut dia tak dapat kawal nafsu bila tengok wanita-wanita tersebut. Jadinya, baginda pun mengecualikannya. Disebabkan inilah turun surah At-Taubah ayat 43 sebagai teguran kepada Muhammad SAW yang mafhumnya, Allah memaafkanmu, wahai Muhammad. Mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Orang-orang yang macam Jad bin Qais ni lah dijanjikan neraka oleh Allah seperti dalam ayat surah At-Taubah ayat 81 yang maksudnya, orang-orang munafik yang ditinggalkan tidak turut berperang itu bersuka cita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah di Madinah dan mereka sememang-memangnya tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah dengan sebab kufurnya. Dan mereka pula menghasut dengan berkata, janganlah kamu keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Katakanlah, wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Terdapat juga dalam kalangan umat Islam yang nak ikuti perang tetapi tidak cukup kelengkapan. Muhammad cuba sediakan tetapi masih juga tidak cukup. Jadi, Muhammad pun terpaksa menolak keinginan golongan ini daripada mengikuti perang dan daripada inilah turunnya ayat 91 yang berbunyi,
orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apabila ramai umat Islam yang nak turut serta dan peperangan tapi tak berkemampuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cadangkan supaya yang mampu untuk memberi sumbangan. Antara sumbangan-sumbangan umat Islam adalah daripada Uthman bin Affan yang menyumbang 300 ekor unta lengkap dengan senjata dan bekalan beserta wang tunai 1000 dinar. Seterusnya, Abu Bakar yang menyerahkan semua harta tanpa meninggalkan sedikit pun di rumah ataupun dengan keluarganya. Manakala Umar pula menyerahkan separuh daripada keseluruhan hartanya. Kemudiannya, Muhammad dan tentera Islam seramai 30,000 orang sampai ke Hijj, iaitu kota kaum Nabi Soleh. Pada waktu itu, tentera Islam tidak ada langsung bekalan air, jadi mereka pun mengambil dari kota kaum Nabi Soleh untuk dibuat roti dan minuman. Apabila sampai ke pengetahuan baginda, baginda pun marah dan memberi makanan yang dibuat tersebut kepada unta-unta mereka dan mengarahkan semua tentera Islam untuk berpaling dari kota kaum Nabi Soleh kerana mereka adalah kaum yang dimukai oleh Allah. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah tentang bekalan air mereka yang habis, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Langit yang pada waktu itu tiada awan, tiba-tiba datang awan dan berkumpul. Maka turunlah hujan dan mereka pun menggunakan air tersebut sebagai bekalan air, mandi dan minum air. Yang menariknya di sini, apabila mereka meneruskan perjalanan, mereka dapati sekitar kawasan mereka kering dan tempat yang mereka berhenti itu sahaja yang diturunin hujan. Muhammad dan tentera Islam pun meneruskan perjalanan ke utara, iaitu ke Tabuk. Apabila tibanya baginda dan tentera Islam di Tabuk, mereka menunggu selama berbelas-belas hari dan tentera-tentera Rom tidak muncul-muncul. Dalam tempoh waktu tersebut, pemimpin Ilya itu, iaitu Yuhanna bin Luba'ah, datang kepada Rasulullah untuk berdamai dengan membayar jizyah. Penduduk Jarba dan Azur juga sedia untuk bayar jizyah sebagai tanda tunduk kepada Islam. Oleh itu, Muhammad berjaya menguasai sempadan utara melalui perjanjian pendamaian tersebut. Dalam tempoh Muhammad di Tabuk, tersebarlah kawasan Tabuk dan sekitarnya, iaitu kawasan jajahan tentera Rom, telah tunduk kepada tentera Islam. Tentera Rom tidak berani keluar untuk memerangi tentera Islam, maka tercapailah kemenangan Islam pada 27 Syakban 9 Hijrah kerana tentera Rom berundur. Nabi mengarahkan tentera Islam untuk pulang kembali ke Madinah dan Nabi pun menyebarkan dakwah Islam kepada kerajaan Rom dan kerajaan Islam semakin digeruni. Kesimpulannya, pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Perang Tabuk ini adalah umat Islam pada waktu itu walaupun sedang menghadapi musim panas yang teramat dan kekurangan makanan, mereka tetap mengorbankan diri dan harta mereka di jalan Allah demi memperjuangkan agama Islam. Mereka sedikit pun tidak berkira dalam menyumbang harta mereka walaupun dilanda musim kemarau. Sebaliknya, mereka berlumba-lumba untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Bahkan, orang miskin sekalipun menyumbang walaupun sedikit dan diejek oleh orang-orang munafik. Perang Tabuk memberikan pengajaran yang berharga tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta pentingnya keberanian dalam menghadapi segala ujian daripada Allah. Dalil yang bersesuaian dapat ditemukan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111 yang menyatakan bahawa orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Perang Tabuk juga menunjukkan pentingnya persediaan dan kesabaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-200 yang mengingatkan bahawa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Keseluruhan peristiwa ini memberikan pengajaran tentang pentingnya mempercayai qada dan qadar Allah dan tetap kuat dalam menghadapi ujian kehidupan. Wallahu a'lam, sekian saja pembentangan saya.